Pemirsa, debit air sungai Batanghari yang terus kian mengalami peningkatan. Untuk itu, Camat Dendang minta warga yang berada di bantaran sungai Batanghari untuk selalu waspada terhadap banjir. Memasuki musim penghujan akhir-akhir ini membuat debit air di Sungai Batanghari terus meningkat, apalagi saat ini di hulu Sungai Batanghari, tepatnya di Kabupaten Bingo, terjadi banjir. Akibat dari banjir di hulu dan hujan yang terus mengguyur di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi, tidak menutup kemungkinan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga akan mengalami banjir disebabkan menerima kiriman air dari hulu sungai. Camat Dendang Surya Aldian menghimbau bagi warga Dendang yang berada di sekitar aliran Sungai Batanghari untuk selalu waspada akan terjadinya banjir. Sejauh ini pihak Kecamatan Dendang terus memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang jelas hari ini kami tetap berkoordinasi, memantau, dan kami juga untuk melihat kondisi hari ini memang ada kenaikan permukaan air khususnya di Sungai Batanghari. Kalau untuk di tempat kita, di tempat lokasi itu sudah didirikan pos-pos mungkin? Untuk pos-pos belum, kita belum. Kita masih terus memantau yang jelas nanti sejauh mana. Kalau memang nanti misalkan ini akan sangat berdampak, kemudian ini mungkin kenaikan air yang ada di Sungai Batanghari makin meningkat, itu akan kami lakukan secepatnya. Salah satu warga Rantau Indah Kecamatan Dendang resah membenarkan kalau memasuki bulan Desember hingga Januari air di Sungai Batanghari meluap yang mengakibatkan banjir. Sekitar 2 minggu lah yang marah ini kayaknya. Iya. Ini udah paling ini masih kecil ini. Oh, masih kecil ya. Karena nanti kalau sudah bulan 1 itu besar lagi. Oh, bulan 1. Iya, bulan 1-nya kalau di sini. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Itu berapa meter, Pak? Hampir tenggelam anu nih di bawah anu nih apa namanya itu sebesar lutut lah lewat lutut. Kalau mulai banjir ini sekitar mulai 2 jam apa namanya bulan 12 lah iya akhirnya itu bulan 3 lah baru habis iya agak kurang ada lah tapi tidak seberapa dia sudah. Kontributor BTV Nilana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.